Polisi tetapkan 9 tersangka terkait kasus mayat dibakar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Menurut keterangan Kapolda Sulsel, Irjen Merdisyam, kejadian ini bermula karena hubungan asmara sejenis yang menimbulkan kecemburuan dan kemarahan salah satu pelaku terhadap korban. Merdisyam menyebut ada 3 lokasi yang dijadikan tempat penganiayaan dan pembunuhan oleh pelaku bersama rekan-rekannya. Sebenarnya, korban sudah meninggal sejak berada di salah satu rumah pelaku hingga kemudian korban dibawa ke wilayah Camba, Maros dan dibakar di sana. Mayat korban pun akhirnya ditemukan pada 11 Juni subuh oleh warga sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia.